Aksi demo massa Koalisi Rakyat Papua Save Lukas NMB beberapa waktu lalu sempat mengakibatkan perekonomian pada sejumlah titik di kota Jayapura lumpuh. Seperti salah satu perusahaan ekspedisi di wilayah Port Tumbai memilih tutup saat waktu menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Timur sebab khawatir kondisi Kamtipmas belum kondusif. Usai aksi demo massa di Taman Imbi, kota Jayapura, pihak ekspedisi telah beroperasi kembali. Seorang kurir dari salah satu ekspedisi di kota Jayapura, Juhaidin Baharudin, membenarkan jika pihaknya saat ini sudah kembali beraktivitas. Pesanan konsumen pun sudah bisa diantar kurir ke tempat tujuan, namun yang hendak mengambil sendiri dapat langsung ke kantor. Untuk kondisi kemarin, kami awalnya sih masuk pagi, cuman karena dari atasan melihat situasi dan kondisi yang mungkin bisa dibilang kurang kondusif ya. Takutnya ada lari ke arah-arah yang lain, jadi kami kemarin itu kurang lebih sekitar jam 11, ya jam 11, jam 12 lah. Itu kami disuruh pulang, kami dipulangkan. Jadi untuk kemarin itu kantor tutup, jadi pengantaran juga ditiadakan dan untuk pengambilan paket sendiri ke kantor itu tidak bisa. Jadi kantor kemarin itu tutup. Sementara di saat warga dan pemilik usaha khawatir akan aksi demo bela Lukas NMB, nampak salah satu mal di kota Jayapura lebih memilih tetap beroperasi. Nampak juga usaha kios warga di daerah Kota Raja Luar melayani sejumlah konsumen yang hendak membeli jualannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Jovanka Lahia, Jaya TV, mengabarkan.